Ini poin-poin yang dimaksud dalam postingan Lawrence tentang wanita beragenda. Satu, dia membenarkan dia pernah menjadi ayah angkat. Kedua, ketulusan Lawrence ternyata tidak berbalas. 3. Seseorang mempunyai agenda yang diduga Syahrini hanya memanfaatkan ketulusannya. Ketika permintaannya tidak dipenuhi oleh Lawrence, akan ada seseorang yang terus minta bantuan Lawrence untuk memenuhi ambisinya. Apakah di sini Aisyah Rani atau temannya yang meminta tolong untuk memuluskan ambisinya Syahrini? 4. Sang wanita agenda menangis mengemis cinta tapi tidak tercapai. 5. Sang wanita agenda sering pergi dan pergi lagi dengan agenda lain. Apa yang dimaksud di sini? Apakah ada sugar daddy yang lain? Oke guys, silakan simpulkan sendiri. Jangan lupa komen di bawah ini ya. Hai guys, makasih udah nonton videonya. Jangan lupa di subscribe ya channel Kamu Tahu Project, di like dan di share.